Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menemukan pada Anda salah satu atau belajar lagi di kelas TikTok marketing ya. Di kelas TikTok marketing ini Anda belajar tentang bagaimana cara mencari atau membuat konten ya. Karena konten-konten yang lagi cocok ya, yang cocok untuk berjualan yaitu konten-konten motivasi ya, konten-konten motivasi. Kenapa harus mempunyai akun publik dulu ya? Karena di akun publik ini nanti Anda istilahnya soft selling ya, soft selling nanti Anda nggak usah berjualan. Posting edukasi, yang penting edukasi dulu kepada market kita bahwasanya kita ini, konten kita ini membawa tentang bisnis online atau motivasi atau tentang edukasi bisnis. Setelah itu nanti kita masukkan ke grup-grup atau penjualan kita lah ya, seperti itu. Membuat konten seperti itu sebenarnya sangat gampang sekali ya. Langsung saja kita, ini saya gunakan dengan cara repost ya, repost dulu. Pertama Anda harus mempunyai seperti inilah ya. Kalau Anda bisa desain silakan. Kalau Anda ingin mendesain secara sendiri di Canva juga bisa, atau dengan teknik-teknik atau platform lainnya juga bisa. Kalau saya biasanya seperti ini. Kita langsung buka di Capcut ya. Enggak, cari Skenery dulu. Ya, di sini ya. Kita nyari Skenery dulu. Skenery tentang Skenery. Oke ya. Skenery. Skenery. Nah, ditulis dulu. Nah, di sini ada background-background ya, background-background tentang Skenery City lah, kota ya, City Night bisa atau yang lainnya lah. Nah seperti ini ya, ini Skenery di sini kita cek ya, kita klik ya. Nah setelah kita klik ini, Anda cari apa, salin tautan. Habis saling tautan ya, kita masuk ke Snaptic ya. Snaptic ya. Nah, di sini. Nanti kita akan mendownload salah satu video Skenery ini untuk background motivasi kita biar beda dengan yang lainnya ya. Kita tempel. Kita di sini tempel download ya. Jadi enggak, nanti di sini enggak ada yang namanya tanpa watermark lah di sini ya. Sudah ke download, belum ke download. Kita cari, terserah kita, di sini ada download server 1, download server 2, download server 3, source Snaptic ini ya. Saya download server 2 lah. Masih mendownload ya. Jika sudah, oke, sudah selesai. Kita di sini langsung saja buka di Capcutnya. Kita buka di Capcutnya ya. Kita buka di Capcutnya dan edit. Nah, tambah proyek baru. Kita tambah proyek baru dulu, video belum muncul ya. Nah, di sini. Nah. Ya, di sini.
kita langsung ke Instagram dulu ya. Backgroundnya kita sudah dapat ya, backgroundnya sudah dapat. Kita masuk ke Instagram ya, motivasi bisnis lah, cari kita motivasi bisnis seperti itu. Maaf ya, agak loading karena sinyalnya di sini lumayan. Motivasi. Motivasi suksesku ini enggak apa-apa. Di sini. Nah, sini ya. Biasa kita ambil ya, kita ambil di sini. Salin tautan. Habis salin tautan biasanya ada download for Instagram ini ya. Langsung bisa di-download fotonya. Habis kita download fotonya, kita masukkan ke berbagai waiting for download ya, kita masukkan ke background tadi, kita tempelkan saja. Oke, sudah ya, download complete. Kita masuk ke capture tadi. Nah, di sini di capture tadi ini kita tambahkan overlay. Overlay ya, overlay. Atau ya di sinilah overlay dulu lah. Kita tambah overlay. Foto yang ini tadi. Sip. Kita masuk ya. Di sini. Nanti ini tinggal kita panjangkan saja. Kita tinggal panjangkan saja. Setelah kita panjangkan, nanti bisa dianimasikan. Nah, dianimasikan ini usahakan klik-klik masuk dulu. Habis itu kita nomor 3. Nah, di sini kita 1,5 second aja. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu kita klik. Nah, di situ ya, sudah masuk selama 8 detik. Sudah seperti itu. Ini berarti nanti kita tinggal upload saja. Kita upload, kita cek sini. Kita download dulu. Kita ekspor. Ekspor dulu ya. Usahakan untuk scannernya tadi, gara-gara saya nggak download dengan format portrait ya, usahakan dengan format portrait ya, karena tadi ini kan nggak portrait ya. Usahakan tadi di scannernya ini yang portrait, berarti berdirilah. Saya juga nggak lihat tadi kalau nggak portrait ya. Oh maaf, ada kesalahan ya tadi. Sini. Untuk yang capcut tadi ya. Untuk yang capcut tadi. Di sini yang belakang ada akhiran tambahan capnya yang bisa Anda klik hapus. Biar nggak ada tulisan capcutnya ya. Oke, gitu aja. Kalau downloadnya seperti itu, kita coba upload ya sekarang. Kita coba upload dulu. Klik tambah. Video unggah ya. Cepat ini story ya. Kita tunggu dulu beberapa detik aja. Scanner ya. Berarti Anda bisa menulis atau membuat video itu tadi ya, scanner itu tadi, sesuai dengan yang Anda inginkan. Maksudnya kalau Anda ingin bermotivasinya itu tentang bisnis, bisa Anda gunakan tentang bisnis itu tadi. Ini
sini kan bagus ya, tinggal nambahkan suara. Ini karena nggak potret aja ini. Berikut. Nah, nanti jadinya kan potret ya. Nah, nanti bisa jadikan potret. Kalau Anda ingin mendapatkan captionnya tadi, bisa tulis caption tentang intinya dari gambar tadi. Kalau ingin menambahkan sampul, klik pilih sampul dan bisa Anda gunakan sampul-sampul yang sudah disediakan oleh TikTok. Oke, langsung biasanya sampul seperti ini, nggak usah, biasanya seperti ini. Kita cek, kita download dulu, klik. Salah satu ciri ya tadi ya, ciri apalah, bisnis gitu aja. Nah, berarti teman-teman kalau bisa mengundang teman-teman untuk mengeklik video yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk skenernya tadi. Maaf saya tadi salah ya, karena skenernya harusnya dengan format potret, karena format potret sangat banyak. Ini enggak potret tapi enggak apa-apa. Tapi nanti untuk membuat videonya seperti itu aja, berarti nggak usah buat dari awal. Berarti sangat simpel sekali membuat video seperti itu ya, sangat simpel. Dan semoga video ini selalu bermanfaat untuk Anda semuanya. Bisa berbagai jenis, bisa untuk edukasi diet, bisa untuk edukasi tips parenting dan lain-lain. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video atau video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.